pergi begitu cepat, Vi. Jangan tinggalkan Mama. Vi. Selfie senang deh kalau kita sekeluarga bisa sarapan bareng kayak gini. Papa juga senang. Nanti papa usahain deh. Kita lebih sering ngumpul gini ya. Sayangnya udah bosen, Pak, dengernya. Gak pernah ditepatin soalnya. Pasti, pasti. Ya, halo. Di kantor jam 8. Oke, saya berangkat sekarang. Papa mau kemana sih? Papa mesti di kantor jam 8, Non. Nanti papa berangkat ya, papa berangkat. Ya, Pak. Nanti papa tepatin, ya. Dadah. Halo? Oh, sudah di depan. Oke deh. Mama mau kemana? Mama sudah ditunggu Tante Yani di depan. Nggak bisa ngabisin sarapan dulu? Mama sudah ditunggu di bandara jam 8. Kalau enggak, nanti ketinggalan pesawat. Uang jajan kamu nanti Mama transfer. Ya, oke? Okay? Selfie nggak butuh uang jajan. Selfie butuh perhatian. Aduh, sorry, sayang. Aduh, Mama lagi repot. Nih harus cepet-cepet. Udah, sayang. Dah. Aduh, gimana sih? Mama. Mama. Ya sudah, dadah, sayang. Jangan lupa uang jajan. Oke, okay, oke. Okay. Pasti ya, nanti Mama transfer. Cuma lagi, Kak. Kakak ngingetin Papa sama Mama. Mereka tuh nggak akan pernah punya waktu buat kita. Kakak juga udah capek, Vi. Kenapa sih Mama sama Papa tuh nggak pernah sedikit aja merhatiin kita? Kita tuh selalu aja dimanjain pakai uang. Asik, kan? Kita tuh harusnya beruntung, Kak, punya Papa Mama kayak mereka. Maksud kamu? Nih ya, Kak. Papa nggak pernah ngurusin kita. Kita bebas ngelakuin apa aja yang kita mau. Minta duit berapapun, langsung dikasih. Kalau tiba-tiba mereka berubah, jadi ngawasin kita, ya bisa gawat, Kak. Kita nggak bisa main-main lagi, nggak bisa clubbing, nggak bisa pulang malam. Vi, kalau kayak gitu caranya kita itu bisa rusak. Justru aku selalu berdoa supaya Papa sama Mama nggak akan pernah berubah. Terus bebas deh mau ngapain aja. Kak, sekali-kali kakak clubbing dong. Jangan di rumah terus, gaul dikit. Kamu itu kalau ngomong tuh dipikir dulu, Vi. Kamu tuh udah rusak, sadar nggak? Kamu itu udah rusak. Bentar lagi kakak juga bakalan rusak. Saat hatiku cari tangga ampunanmu, Maha Pengasih, tunjukkan aku
Kenapa sih lo? Ganggu aja. Biarin aja musik nyala. Lo mau barang lagi gak sih? Eh, emangnya ada? Makanya, pelanin dulu dong sininya. Oke, oke. Gue tuh mau telepon nyokap gue. Gue mau bohongin dia gitu, mau minta duit. Halo? Mama? Mama masih di ujung pandang. Apa? Vivi kena musibah, Ma. Vivi nabrak orang. Terus kalau nggak Vivi bayar 3 juta, Vivi mau dimasukin ke sel, Ma. Vivi takut. Iya, Ma. Transferin ya. Langsung ya, Ma. Vivi tunggu. Makasih ya, Ma ya. Dah, Mama. Kita dapat 3 juta, Bos. Asik. Asik, kita pesan barang lagi tuh. Pesan-pesan aja loh. Kita pesan, tapi jatah belanjanya cuma 1 juta aja ya. Roy, lo telepon Marlon. Oke. Okay. Mama kok masih pulang jam segini terus sih, Mam? Gimana sih saya? Mama kan kerja. Ya tapi nggak masih pulangnya di atas jam 10 terus dong, Ma, tiap hari. Udah ya, Mama nih capek. Baru pulang dari ujung pandang. Mau istirahat, ya? Ma, kapan sih Mama punya waktu buat selfie? Hari Minggu aja Mama tuh masih kerja, Ma. Mama kerja begini kan untuk kamu, Silvi. Untuk kamu dan Vivi. Tapi kan Mama nggak mesti seperti Papa. Kenapa sih Mama nggak di rumah aja? Perhatiin selfie, perhatiin Vivi. Udah biarin aja Papa yang kerja. Gini ya sayang, Mama itu wanita karir. Pekerjaannya banyak. Dan Mama lakukan semua ini untuk kamu. Kalau Mama gak lakukan seperti ini, Mama gak mungkin bisa beli rumah seperti ini. Gak bisa beli mobil untuk kamu. Hai Ma, baru pulang ya? Hai sayang. Dari mana kamu? Dari belajar kelompok. Sudah ya, Mama mau istirahat dulu. Nggak dimakan sih, Kak. Selamat pagi. Pagi, Ma. Pagi. Aduh, sorry ya. Mama harus cepet-cepet nih. Udah ditunggu, ya. Udah. Hati-hati ya. Ya, sayang. Dadah semuanya. Mama nyebelin. Nggak boleh kayak gitu, Kak. Sama Mama ntar pulang langsung. Bapak nggak makan ya? Bapak jalan dulu ya. Iya, Pak. Ya, dadah. Dadah. Pak. Kenapa Papa nggak pernah merhatiin kita? Kita berdua tuh nggak butuh uang, Pak. Kita butuh perhatian Papa. Sel, Papa sekarang ini sedang betul-betul sibuk. Dari dulu memang Papa udah sibuk. Dengar, sekarang ini ada proyek yang harus Papa capai. Dan kalau Papa berhasil, Papa akan dipromosikan jadi direktur utama. Doain Papa ya. Kok cemberut gitu? Vivi pasti doain biar proyek Papa berhasil. Makasih ya, Seng. Papa buru-buru, jadi Papa nggak bisa makan di rumah. Ya, nggak apa-apa ya. Ini, 1 juta kamu bagi berdua. Thanks, Pap. Papa pergi aja dulu. Biar Kak Selvi aku yang urus. Ntar telat loh. Oke, Papa jalan ya. Dah, Pap. 1 juta. Dari mana kamu? Mabok kamu ya? Jangan nuduh sembarangan deh, ah. Sini. Apaan sih? Mulut kamu tuh bawa minuman. Kamu jangan bohongin kakak, kamu mabok. Iya. Kenapa sih ngurusin gue? Urusin aja urusan lo sendiri. Ngomong apa kamu? Jangan kurang ajar kamu ya. Aku ini kakak kamu, gak boleh kamu ngomong kayak gitu. Vivi! Ma,
Kamu belum tidur, sayang? Vivi ada di kamar, mah. Vivi mabok, mah. Aduh, sayang. Mama capek sekali. Mama mau istirahat dulu, ya? Nanti aja, ya? Tapi... Mah! Mama! Hai, Dis. Gue dapet kabar buruk, nih. Kabar buruk apa? Lo tau gak sih, cowok lo digebet sama Sarah. Maksud lo apa sih, Dis? Sebenernya sih gue udah denger lama, tapi... Tapi mereka pacaran? Gini aja deh, gue tunggu di parkiran kampus, lo cepetan kesini ya. Oke? Okay? Oke, okay, thank you ya, Dis. Terus gimana nanti hubungan kamu sama Selvi? Udahlah, ngapain sih ngomongin Selvi? Aku mau putusin dia. Apa kata orang nanti, Lan? Pasti mereka kira ngerebut kamu dari Selvi. Ngapain sih mikirin kata orang? Tapi kamu benar-benar sayang sama aku kan, Lan? Iya, aku sayang banget sama kamu. Laki-laki buaya. Tega-teganya kamu nyakitin aku dan macarin sahabatku sendiri. Aja masih ada aku kok. Kakak nggak butuh bantuan kamu, Vi. Masalah kakak itu apa sih? Masalah cowok. Kakak udah bilang sama kamu, kakak nggak butuh bantuan kamu. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Kamu nggak ngerti perasaan kakak. Sekarang gini, kalau emang bener masalah kakak itu masalah cowok, nggak ada gunanya kakak nangis kayak gini. Mending kamu keluar. Kamu keluar. Keluar, Vi. Kakak bilang keluar! Keluar sana! Tolong! 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 Ada apa, Bi? Non selfie, non. Kak selfie kenapa? Cepetan, non selfie di kamar. Cepetan. Kak Selvi. Kak Selvi. Kak Selvi. Kak Selvi. Kak. Bi, jagain Kak Selvi, Bi. Aku mau telepon ambulans. Di rumah sakit. Rumah sakit. Kakak itu terlalu banyak minum obat penenang. Jadi kakak overdosis. Untuk apa sih kakak bunuh diri? Gak ada gunanya, Kak. Itu malah bikin kakak kelihatan semakin bodoh. Maaf kalau aku nasihatin kakak. Kakak udah ngerasa gak punya siapa-siapa lagi, Vi. Mama sama papa udah sibuk masing-masing. Kakak gak punya harapan lagi. Bahkan kayak sekarang kakak lagi ngerasa kesakitan. Mama sama papa gak ada di sini kan. Mereka gak peduli, Vi. Tapi kakak masih punya aku. Kamu? Aku bakal selalu nemenin kakak. Aku bakal ada di samping kakak. Sama-sama kakak.
Kita ini kakak adik. Nggak pantas, Kak, kalau kita itu berantem terus. Kakak sayang kamu. Sayang banget. Vivi juga sayang sama kakak. Matiin CD-nya dong. Guys, matiin CD-nya dong. Gue bawa anggota baru. Dia ini kakak gue sendiri. Welcome to my club. Untuk ngerayain anggota baru kita, gue bawa barang bagus. Kita pesta malam ini. Narkoba? Ya kakak cobain aja dulu. Kalau emang kakak nggak suka, ya nggak usah dipakai lagi. Nggak, Vi, nggak. Kakak nggak mau. Narkoba itu bisa ngerusak kita, Vi. Nggak mau. Jangan. Kak, daripada kita pusing-pusing mikirin papa mama yang nggak pernah ngurusin kita, mendingan kita have fun, ya enggak? Ayolah, Kak. Sekali aja. Ayo. Non selfie sama non pipi pulang dari diskotik pada mabok. Ya Allah, ya Robi. Barangnya. Sel, kita tuh udah gak punya duit lagi. Enggak, pokoknya lu cariin kemana aja. Cepetan, gue gak tahan lagi. Vivi. Vivi tuh lagi sekolah. Dan dia tuh pasti gak ada barang. Gue gak tahu caranya gimana, Pin. Gue gak tahan lagi. Gue pengen. Sel, kita tuh udah gak punya duit lagi. Duit. Nih, gue mesti punya handphone. Gue gak tau gimana caranya, handphone bisa jadiin barang. Sel. Gak mau tau gue, cepetan, please. Oke, aku akan cari barangnya. Oke? Cepetan. Mati apa ya? Titin!
berdua dibayar di sini itu buat ngelayanin gua, bukan buat sholat. Gua lapar nih. Ayo. Udah cukup dong, cukup sholatnya udah enak. Astagfirullahaladzim, Non Selvi. Bibi kan sama Titin lagi sholat, Non. Terus apa urusannya sama gue? Hah? Gak ada urusannya, gua lapar. Sabar, Non, sabar. Gua mau lo bikinin gua makanan. Sekarang. Di atas meja kan makan malam udah Bibi siapin, Non. Gua gak mau. Gua mau lo bikinin gua makanan yang baru. Ngapain gua makan makanan itu? Udah cepetan dong sekarang. Sabar, Non, sabar. Alah, kelamaannya sabar-sabar melulu. Kalau gua keburu mati kelaparan, emang lo berdua mau tanggung jawab? Mau, mau, iya, mau. Ya Allah, ya Allah. Cepetan. Awas lama. Buran. Ya ampun, Bi. Sekarang kok Non Selvi sudah berubah ya? Nggak tahu, Non. Nggak tahu. Ya, Bibi juga heran. Bisa! Betin. Aku sayang kamu. Apa? Aku sayang kamu, Sel. Kenapa kamu ketawa? Lagian kamu ngapain sih ngomong sayang aku tuh ngapain? Coba, ngapain? Duh, aku pengen kamu tuh jadi pacar aku. Aduh, mendingan kita nggak usah pacaran deh. Kita temenan aja, nggak ada komitmen, terus nggak ada yang disakitin, iya nggak? Tapi bukan berarti kamu sama aku nggak bisa. Oke. Sayang beneran sama aku, Roy? Iyalah, aku sayang sama kamu. Masa sih? Kamu nggak percaya? Nih, kamu lihat sendiri di mata aku nih. Mana matanya? Ini. Ini bukan mata namanya. Bukan, sayang. Nih, mataku nih. Nggak percaya, nggak percaya. Kamu nggak percaya nih, kamu lihat sendiri di mataku. Nggak mau jelek. Bagaimana kondisi putri saya, dok? Ada besi yang mengenai paha putri bapak. Dan itu mengakibatkan kerusakan pada saraf-saraf kaki putri bapak. Lalu? Akibatnya, putri bapak menderita kelumpuhan. Anak saya lumpuh, dok? Betul, Pak. Dok, bagaimana cara menyembuhkan anak saya? Apakah ada cara untuk menyembuhkan kelumpuhan anak saya, dok? Maaf, Pak. Kami tidak bisa. Dok, berapapun biayanya, akan saya bayar. Sekali lagi, mohon maaf. Dari rumah sakit, tidak bisa menolong putri bapak. Permisi. Anterin Selvi ke kamar, Pak. Kita duduk dulu sini, sayang. Ya. Selvi mau ke kamar. Ya.
Vi, mulai sekarang kamu yang jagain kakakmu. Kakakmu sekarang lumpuh dan mama dan papa sibuk sekali. Jadi kamu yang harus ngurusin semuanya. Iya, Ma, pasti. Bener ya? Udah cukup dong, cukup sholatnya udah enak. Astagfirullahaladzim, Non Selvi. Bibi kan sama Titin lagi sholat, Non. Terus apa urusannya sama gue? Hah? Gak ada urusannya. Gue mau lo bikinin gue makanan. Sekarang. Sabar, Non, sabar. Kelamaan ya sabar-sabar melulu. Kalau gue keburu mati kelaparan, emang lo berdua mau tanggung jawab? Mau, mau, iya, mau. Ya Allah. Apakah ini azab darimu karena aku sudah kualat dengan Bisa dan Titin, ya Allah? Non, ini bubur ayamnya. Maaf, Non. Bibi suapin ya. Maafin saya, Bi. Non Selvi nggak punya salah kok. Saya ingat. Saya pernah ganggu Bibi sholat. Cuma karena perut saya kelaparan. Maafin saya ya, Bi. Nggak apa-apa, Non. Sekarang makan dulu buburnya, Non. Bibi, jangan tinggalin saya sendiri ya, Bi. Iya, Non. Bibi nggak bakal tinggalin Non Selvi. Maafin saya, Bi. Iya, Non. Sekarang bubur ayamnya dimakan dulu. Vi, pulang, Vi. Nggak, lu udah mabok, Vi. Siapa bilang gua mabok? Ayo, Vi. Ayo, kita pulang. Gua mau di sini. Ayo pulang, Vi. Lu udah mabok, Vi. Gua mau mabok sampai tua. Ayo. Vi. Iya, Non. Bibi tidur, Ki? Nggak apa-apa, Non. Bibi nemenin Non Selvi aja. Udah malam, saya bisa kok Bibi sendiri. Mendingan sekarang Bibi istirahat aja. Baik, Non. Makasih ya, Bi ya. Iya, Non. Astagfirullah. Vi, Vivi, Vi, Bibi. Vivi, bangun sayang, Vi. Vi. Non Selvi. Bi, angkat Vivi, Bi. Vi, ayo, Vi. Ayo, sayang, bangun, sayang. Ya Allah, Non Pipi. Sini. Pasin, ah. Gue tuh gak mabok. Gue bisa jalan sendiri. Bibi, angkat aja, Bi, kamar, Bi. Iya, Non, ya. Ayo, Bibi, ayo, Bibi, antar ke kamar, ayo, Nen. Lepasin! Gue itu gak mabok, denger ya. Vivi! Allah, Non Pipi. Tuh kan, Non Pipi mabok ya. Udah, Bi, angkat aja, angkat cepet mau ke kamar. Vivi, ayo dong, Vi. Kalau saja Mama sama Papa punya waktu untuk aku dan Vivi, pasti nggak akan gini jadinya. Vi,
Kakak minta kamu hentikan semuanya, Vi. Vi. Vivi. Kamu dengar gak sih kakak ngomong apa? Vivi. Apa? Kakak minta kamu berhenti keluar malam, berhenti mabok-mabokan, bergaul sama orang yang gak bener. Mulai dari sekarang. Kakak ngomong apa? Kakak minta kamu berhenti mabuk-mabukan. Cukup, Vi, udah cukup. Jangan pernah kakak ngelarang apa yang udah jadi bagian dari hidupku. Karena itu nggak ada gunanya, Kak. Vi, tolong kakak, Vi. Berhenti pakai narkoba. Tolong kakak, Vi. Kakak takut nanti kamu kena akibatnya. Akibat? Akibat apa? Akibatnya kamu akan lumpuh seperti kakak. Dan kakak nggak mau itu terjadi sama kamu, Vi. Kakak sayang sama kamu, Vi. Jangan nyalain narkoba, Kak. Itu semua gak ada gunanya. Itu ketololan kakak. Kenapa kakak mau naik satu mobil sama Roy yang lagi mabok? Kamu bilang kakak tolol ya? Iya. Dan ingat ya, Kak. Jangan pernah ngelarang aku. Ngerti? Sini. Selfie mau bicara sama Mama. Sudah, aduh. Sudah deh, gak usah sekarang. Mama tuh lagi capek, mau istirahat. Besok aja, ya? Besok juga Mama udah gak punya waktu lagi buat selfie. Pokoknya Mama suka gak suka, Mama harus dengerin selfie dulu deh, Ma. Ini penting. Penting apa sih? Vivi. Vivi itu udah kacau, udah rusak, Ma. Setiap hari kerjaan dia tuh selalu ke diskotik. Dan yang lebih parahnya lagi, Vivi udah pakai narkoba. Sel, kamu tuh jangan ngarang. Adikmu itu anak baik-baik. Dari mana Mama bisa tahu kalau Vivi itu anak baik-baik? Emang Mama merhatiin dia? Enggak kan? Saya pulang kerja juga Mama langsung istirahat, langsung tidur. Mana Mama tahu Vivi ada di rumah apa enggak? Kalau Mama enggak percaya, Mama lihat ke kamarnya. Vivi enggak ada di rumah tau, Ma? Jadi Vivi setiap malam gak ada di rumah? Tiap malam Vivi ada di diskotik. Ya ampun, tapi setiap pagi dia bisa bangun dan berangkat ke sekolah. Dia kan bangun cuma untuk bohongin Mama aja. Setelah Mama pergi, dia balik lagi ke kamar dan tidur. Vivi tuh gak pernah masuk sekolah lagi, Mam. Kok kamu gak pernah bilang sih? Mama mana pernah punya waktu ngobrol sama selfie? Angkat lagi. Mana mungkin lah dia bisa angkat kalau masih di diskotik. Biasanya dia pulang jam berapa? 2:30. Setengah tiga? Ampun ya. Aduh, udah gak kuat nih Mama. Ngantuk banget. Mama tidur duluan ya. Ma, masa Mama gak bisa nahan sedikit ngantuk Mama demi Vivi sih, Ma? Dari mana kamu? Hah? Belajar kelompok, Mah. Belajar kelompok? Tapi pulangnya jam 2:30 pagi. Pakai pakaian seperti ini lagi. Hah? Mah, minggu depan itu Vivi ada ujian. Bohong, Mah, bohong. Vivi itu baru pulang mabuk, Mah. Dari diskotik. Eh, lo jangan pernah ikut campur urusan gue ya. Jaga mulut kamu. Silvi ini kakak kamu. Kamu harus sopan sama dia. Sopan? Sama orang kayak dia? Orang lumpuh kayak dia? Nggak perlu, Mah.
Iya, karena kamu gak pantas dibela. Kalau gitu Vivi pergi dari rumah ini. Vi, Vivi, Vivi tunggu. Vi, Vivi, Vi, jangan pergi, Vivi. Kenapa? Kenapa aku gak boleh pergi? Toh di rumah ini gak ada yang ngebela aku kan, Ma? Maafkan Mama, Mama emosi. Mama marah karena kamu pulangnya tuh jam segini, ke disco lagi. Dari disco, siapa yang bilang aku ke sana? Pasti orang lumpuh itu kan yang menghasut Mama. Jaga omongan kamu, jangan ngomong lumpuh. Terus, aku harus bilang dia apa? Pincang. Vivi! Kamu jangan pergi! Lepasin aku, Ma! Tidak! Lepasin! Tidak! Kemana malam-malam begini? Nah, seharusnya kamu tidak berpakaian seperti ini. Emang kenapa? Kita orang timur. Bapak yakin kamu orang muslim. Sebaiknya berpakaianlah layaknya seorang muslim. Bapak itu siapa? Saudara aja bukan, sok nasehatin segala. Sudah seharusnya Bapak menasehati kamu. Emang Bapak itu siapa? Tuhan. Atau Bapak itu suruhan Tuhan? Kalau emang benar Bapak suruhan Tuhan, apa Bapak tahu saya itu bakal masuk surga atau neraka? Kalau ada neraka pun isinya juga orang-orang kayak Bapak. Astagfirullahaladzim. Nih ya Pak ya, saya ada handphone. Bapak telepon yang namanya Tuhan Bapak itu. Bapak suruh dia kirim yang namanya neraka jahanam itu. Saya pengen tahu kayak apa sih neraka itu. Na'udzubillah min dalik. Istighfar, nak. Kamu telah menantang Allah. Sadar, azab Allah sangat pedih terhadap hambanya yang telah menantangnya. Terlambat, Pak. Tidak ada kata terlambat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidak memaafkan dengan alasan kata terlambat. Apakah Allah juga mau memaafkan saya yang sudah menelantarkan anak-anak saya? Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Kembalilah ke jalan Allah dan ingatlah, kita sebagai orang tua sudah seharusnya mengarahkan anak kita ke jalan Allah, bukan sebaliknya. Harta, jabatan, dan kedudukan boleh dicari, tapi Allah tidak boleh dilupakan. Jalan.